Brotherhood, Robin Hood, together. Nope. Baik, terima kasih. Demikianlah penampilan kami. Ini dalam rangka Lomba Aransemen Musik Nusantara Cinta Indonesia LAMSI 2020 yang diselenggarakan oleh Adsanti Foundation dan Seniman Nusantara didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jadi, pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mengaransemen ulang lagu Kolam Susu karya Yok Kuswoyo menjadi sebuah karya musik Nusantara kontemporer. Ketentuannya minimal 70% komposisi musik Nusantara. 30%-nya boleh campuran dengan musik modern atau musik terbarukan. Jadi pada hari ini kami membawakan sebuah karya dengan judul judul ini yang Indonesia Bale Amalinat yang artinya Indonesia tanah yang makmur, tanah yang subur. Kami sengaja mengangkat judul dari etnis NTT, khususnya dari Timor, karena keseluruhan karya kami ini kalau mau dibilang 80%-nya bergenre ritmik Timor. Jadi ada Timor, juga tadi ada Sumba, ada Sumba sedikit, ada kandungan Sumba, dengan kami ada memasukkan efek etnik Bali, Kecak, juga Bungong Jeumpa, juga ada Leleng dari Kalimantan, juga yang terakhir campuran antara lagu Yamporambe. Jadi bersama anak-anak ini mayoritas anak-anak muda, ada yang SMA, ada juga yang baru tamat tahun kemarin. Kami berusaha untuk mengembangkan musik Nusantara ini dengan spirit kami, dengan genre kami. Dari NTT kami mengangkat, mudah-mudahan ada karya baru dari NTT untuk menginspirasi anak-anak muda NTT, khususnya anak-anak muda Indonesia dan masyarakat luas Indonesia, bahwa musik-musik dari NTT juga itu bisa berkontribusi untuk mengisi musik Nusantara. Karena bagi kami, lagu-lagu etnik, komposisi-komposisi etnis menjadi kekuatan baru saat ini. Walaupun itu musik
kalau dikatakan musik masa lampau, musik tradisi, artisnya ada, tapi pada akhirnya dia menjadi musik masa depan. Artinya dia mempunyai satu harapan baru, ciri khas baru agar musik Nusantara, khususnya musik Indonesia, bisa terus eksis. Dan juga kita harapkan agar anak-anak muda, banyak seniman-seniman muda, seniman-seniman baru seperti kami ini bisa mengisi momen ini ataupun bisa menginspirasi teman-teman lain. Harapan kami, karya kami ini masuk 10 besar LAMSI 2020 agar kami semakin semangat berkarya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua kru yang terlibat dalam momen ini. Ini karya kami, kami persiapkan 3 minggu ya, dengan segala keterbatasan sounding, audio, rekaman, tetapi kami tetap berkarya, berjuang. Itu saja, terima kasih untuk dukungannya dan kesempatannya, terlebih khusus dari Astanti Foundation dan Seniman Nusantara, serta didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Terima kasih banyak, sampai jumpa di momen berikutnya. Terima kasih. Yang saya dapatkan dari para pementasan kali ini adalah yang pertama itu tentang bagaimana kita bisa mendapatkan rasa kekompakan, terutama berbagai instrumen yang kami mainkan dalam berbagai alat musik, pada gong, ukulele maupun yang lainnya. Di situ saya merasa bahwa ada kekompakan yang kami bangun bersama dalam bermain musik. Yang kedua, kesan yang saya dapat adalah bagaimana kita sebagai anak daerah bisa mendapat imajinasi ataupun pengenalan terhadap musik-musik daerah dan mengajarkan kita untuk lebih cinta terhadap musik daerah kita sendiri. Mungkin dari saya sekian. Kesan-kesan yang pertama dari saya sebagai orang yang dipercayakan untuk menggarap video ini, konsepnya mantap. Namun dengan segala keterbatasan kami, semoga apa yang kami hasilkan di sini mendapatkan prestasi di luar sana sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Itu dari saya. Kalau dari saya, selaku sound engineer dalam proyek ini, ya terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan juga Kaken Musa sebagai satu kesatuan dalam pengerjaan proyek ini bersama Bapak dosen saya, Bapak Stanis Sangatolan, SSN, MSN. Ya, kedepannya kami mengharapkan bahwa anak-anak atau kaula muda lebih banyak bergerak di musik dan bidang etnik, karena kemajuan musik etnik Nusa Tenggara Timur pada saat ini dan beberapa dekade belakangan ini lebih menonjol daripada musik-musik barat. Ya, terima kasih kalau menurut dari saya untuk audionya, karena keterbatasan alat yang kami punya, tetapi kami coba memberikan yang terbaik. Terima kasih. Oke, dari saya, ini merupakan suatu garapan lagu pop sebenarnya yang digarap dalam musik etnik, dan ini sebenarnya merupakan suatu kesempatan emas bagi anak-anak kita yang NTT, karena memang NTT ini merupakan basis musik etnik, baik instrumen perkusi maupun instrumen melodik yang tersebar di berbagai kabupaten di seluruh NTT ini, dan ini merupakan kesempatan emas. Dan kemasan seperti ini sebenarnya lebih kreativitasnya lebih luas, eksplorasinya lebih luas. Jadi anak-anak bisa lebih bebas mengekspresikan diri dalam kemasan musik seperti ini. Sehingga kita mengharapkan kedepannya mungkin alat-alat musik seluruh NTT diperbanyak di lembaga ini supaya anak-anak lebih kreatif bereksplorasi, sehingga kedepannya mungkin hasil yang kita capai lebih baik lagi. Memang dalam
proyek ini kita mempunyai kekurangan di alat-alat rekaman, sehingga hasilnya audio yang kita hasilkan memang kurang maksimal, tetapi performance anak-anak menurut saya sudah luar biasa. Terima kasih. Semangat Tupang! Go, go!